Yo guys, balik lagi sama Mevin di Minecraft Pocket Edition. Dan video saya kali ini, saya mau kasih tahu kalian cara memunculkan koordinat ya di Minecraft 1.2 atau FPS 1.2 terbaru. Ya, seperti kalian ketahui, buat koordinat kita perlu add-on ya. Add-on koordinat unlocker buat munculin itu koordinat di Minecraft 1.2. Dan koordinatnya juga udah khusus buat FPS 1.2 ya. Ini coba kita pasang aja dulu. Dan ini coy gambarnya tuh, coordinates unlocker, dan ini kita pasang ya. Ini udah kita pasang. Namanya coordinate unlocker 1.2. Ini khusus buat 1.2. Soalnya kalau versi biasa takutnya nanti ada error atau crash dan segala macam. Dan coba kita play ya. Oke, ini kita udah di dalam map ya. Map apa ini nih? Asal. Dan kalian juga bisa lihat di bawah, pojok kanan bawah, positionnya ya 757, 67, dan ada 3 angka ya. Dan kalau kalian pakai koordinat ini tentu bakal lebih mempermudah waktu kita gameplay ya. Kita lagi main ya survival atau segala macam, buat nyari diamond itu gampang banget kalau kita pakai koordinat unlocker atau koordinat gitu ya. Ya, dan juga buat koordinat ini lebih di pojok kanan bawah ya posisinya. Asal posisinya itu nggak ketutupan, kalian juga bisa ngubah posisinya menjadi di mana aja, di kanan atas atau di kanan ya, di kanan, posisi kanan, di atas, di tengah juga bisa. Kalau kalian mau ngubah, saya ada videonya di sebelumnya juga ya, cara ngubah koordinat posisinya itu gampang banget, simple banget. Dan ini kita lagi main survival percobaan ya. Waduh, saya lagi nyoba-nyoba aja sambil ngasih tahu koordinat, sambil kita bikin apa ini, kita bikin crafting table aja dulu kali ya. Oke, kita udah dapat satu crafting table. Waduh, dan juga ya saya juga pengen banget sih main survival di MCPE ya, khususnya di MCPE 1.2, tapi masih nge-lag banget gitu. Dan juga saya belum tahu kapan, ya saya juga belum tahu kapan pastinya main survival MCP ya. Karena ya kalau buat sekarang sih berbenturan sama buat ini ya, apa namanya, buat apa sih namanya tuh, oh ini buat 1.2 ya, itu project masih lumayan banyak banget. Dan ya kalian tunggu aja, kalian sabar aja, saya usahain pasti ada survival. Saya juga pengen main survival coy. Dan ini kita udah bikin wooden pickaxe ya, kita lagi nyari kayu dan segala macem. Yap, kayaknya video kita cukup segini aja ya, sederhana sih sebenarnya, cuma ngasih tahu kalian cara memunculkan koordinat agar mainnya lebih enak, lebih gampang, khususnya buat nyari diamond lebih enak. Iya, video kita kali ini cukup segini aja. Saya minta kebaikan kalian untuk like video saya ini, share ke teman-teman kalian supaya banyak yang tahu, dan jangan lupa subscribe di channel saya guys. Oke guys, saya pamit dulu ya. Waduh, ayamnya mati. Bye. Get very fat now. The coconut nut is a big nut, but this delicious nut is not a nut.